Salam Warga Cianjur merupakan program PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman untuk berdialog langsung mengenai permasalahan warga yang memerlukan pelayanan pemerintah. Dialog kali ini dilaksanakan bersama warga di sekitar Desa Kawung Luwuk dan Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, Selasa 12 Februari 2019. Dialog antara PLT Bupati Cianjur dengan warga masyarakat untuk mengangkat permasalahan layanan pemerintah terhadap warga sekitar. Warga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan hal-hal yang memerlukan layanan pemerintah. Herman mengatakan, program ini diluncurkan agar pimpinan mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dan bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Salam warga Cianjur, khususnya di Kecamatan Sukaresmi. Tadi banyak aspirasi yang disampaikan ke saya dari warga masyarakat Sukaresmi, mulai jalan, kesehatan, dan sebagainya. Insya Allah itu menjadi bahan kebijakan kami dalam program yang akan datang, yang bisa kita tuntaskan hari tuntaskan, yang tidak bisa insya Allah akan diprogramkan di permakaran yang berikutnya. Selain itu juga kami di sini menyiapkan untuk warga, bagi warga masyarakat Sukaresmi yang belum mempunyai KTP, nah silahkan datang ke sini. Juga dari kesehatan ada nggak? Biasanya dari kesehatan juga ada ya, silahkan momen ini dimanfaatkan. Salam warga kali ini dilaksanakan di Kecamatan Sukaresmi setelah selesai agenda sholat subuh berjamaah. Salam Cianjur ini untuk memberikan solusi langsung kepada warga sekitar. Sementara Yandi, 43 tahun, warga sekitar menyambut positif kegiatan tersebut karena pihaknya bisa mendapatkan solusi terkait aspirasinya. Saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Bupati yang telah berkunjung kepada Kecamatan Sukaresmi, yang mana mengenai program Pak Bupati sekarang sangat menyentuh sekali langsung kepada warga masyarakat, di mana keluhan-keluhan masyarakat dapat ditampung dengan langsung sama Bapak Bupati, sehingga ada tanggapan dan ada kelanjutan untuk tindak lanjutnya. Program ini sangat menyentuh kepada warga masyarakat, di mana keluhan dapat ditampung dan ditanggapi langsung. Mudah-mudahan untuk Kecamatan Sukaresmi bisa lebih mensejahterakan masyarakat, karena program ini bisa mempercepat percepatan pembangunan di Kabupaten Cianjur, harapnya.